Nah teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini edisinya ngeramban ya teman-teman, ngarit sore ini jam 4:30 sudah. Kambingnya belum diretkan atau dicarikan rumput, dan ini kita lagi manen daun nangka ini teman-teman ya, karena yang paling mudah dan cepat adanya daun nangka, jadi kita eksekusi karena nangkanya juga nggak ada buahnya ini ya teman-teman, jadi dimanfaatkan daunnya saja. Heh? Menda. Nah ini ada kelapa ini, tumbuh sudah ya. Kelapa jatuh dari atas itu sudah tumbuh. Kayak siapa lagi? Sorguino, Juki, bisa nggak tua anak kita ebek paiti nandur mai kai. Ini kelapa jatuh ya teman-teman. Jadi masih dikumpulkan di sini. Kelapa ini laku. Hah? Kue nanti gono. Lalu segini udah merutuk. Ini ada lagi. Kemarin aku dapat 6, kupis dapat 9, ini ada lagi 2. Ini memang kemarau ini kelapa-kelapa pada jatuh karena memang sudah ini, tua, besar-besar kelapanya lor, kelapa gunung ini besar-besar. Taruh situ aja. Wala, gelundung. Coba gak sengkeh? Enggak gede ngeser nelong kela saane menene sak jam dhewe ta. Nah iki donge nongko ini lur. Yang mau kita ambil. Masih ana ambil seblak ora ta? Mbranang. Sing endi lho lak iki no? Kuwi diungkuli. Iya, tengah lak dingene konser kaya rene wae. Tapi lak dinyangi munggah wae. Oke, itulah cengkeh. Enggak ada lagi ya, kalau kelapa jatuh itu berhentinya di kayak gini, di pinggir-pinggiran, di parit-parit kecil. Lebih aman sudah. Nyalak tali. Nah ini kita mau ini dulu teman-teman. Iya, mari. Kan ngori lu. Sek. Aku ngambilnya dari sini lo ya. Kameranya baterainya hampir habis ini lho. Wis ora apa-apa lah. Lu batrok. Batrok lah. Saya ngambil yang ini aja, guys. Di sini. Talinya kita taruh di sini. Tinggal ngubetkan. Karet itu gendang enggak kan ini? Oh, karet kok gendang nih? Gendang. Ini kok ora lebar. Tapakane desa babi. Desa terang nek. Soalnya tak makan jomong. Jembilina pengenan saimen. Nah, gitu. Jembilina. Jembilina cili, tak ada tak ngelilnya tau gak. Masan paling mampu tak puyuh baju, langsung kekambil. Ini bener-bener ya. Jembilina apa kan sih? Pengenan ini saimen, gak cili, ngecek kambil. Zaman dulu buat apem pakai ini teman-teman, pakai daun pisang itu rasanya itu mantep. Di kotornya itu renteng ini. Eh? Kosong? Ya bos. Ini kayak apem tuh renteng. Iya, itu tuku-tuku. Itu ya bos jenengnya. Tuku kucur dan topa. Sanggo isu ya. Ada bodo. Sehingga ini kayaknya kayak iya kurang boy. Iya.
orang semak masan kayak streaming sepi ya orang. Dede streaming piano gantian kan kita bisa nih kan bisa. Oh Rambo sih. Nah ini Lur kita kumpulkan nanti malam berhasil juga karena tadi teman kan Lur. Pokoknya nanti malam insya Allah lanjutannya berikan-berikan sambil ngopi, sambil ngobrol dan lain-lain. Eh? Cukup ya. Bicara dengan luar ini kan beli kalau itu ya. Cocoknya dikonsumsi kambing yang menyusui ya, ini nambah air susunya jadi banyak ya. Jatuhan nih kelapa nih. Oh, si panen. Regane ya apik jane nyetan. Ini ada satu lagi mana tadi lho. Itu lho. Sing glundung medun ya kae iki delokane sak janjang. Apa? Ya iya. Cak. Wis tak lompok-lompok neng kono. Ini lah ada aneng angin banter mah tolek. Aneng angin banter. Biasanya ya mandek. Berhentinya di ini lho, Lur. Baik lo temangsang-temangsang.
sing ngetrel rene barang. Gas ora to gas. Oh iya to. Gas. Wah. Ada lagi yang ke bawah tapi sudah lari gas malam. Tuh. Biasanya itu bentuknya kayak gini, itu semak-semak. Banyak, dapat berapa tadi sudah kering semua. Dibuat minyak kelapa ini lho, enak dibuat masak minyak kelapa ini yang asli yuk. Ini terus kita balik dulu. Ini bekasnya ada 1, 2 ini. Hah? Terus mulai. Saya kurung Pak Taleni. Diikat dulu lah. Mari balik lor. Pulang. Kelapa nih. Oke. Garing-garing. Wangi nih. Kenceng anginnya tadi lor. Dari jam 1 sampai sekitar jam 4 angin kencang, makanya sampai kelapa-kelapa yang kering-kering itu pada jatuh. Ini ada lagi satu, ini satu lagi nih, kita ambil, kita bawa pulang elar. Ini ada satu, ini lagi, nah, kita bawa pulang sampai ngos-ngosan. Rumah kita enggak taruh sini dulu lur. Besok baru buat di bawah ke atas. Kok eksekusi? Ngombe ini enak nek. New S lah enak. Langsung dimakan sama silinder. Enak ndar. Waduh. Ini kambingku yang dibeli sama Mas Run. Besar sekarang, kita warnanya merah memang. Itu kambing itu harganya agak lebih mahal dibanding warna-warna yang putih seperti itu lor.
kambing merah ini, apalagi kambing Jawa, karena sekarang itu langka kambing-kambing yang warnanya merah seperti ini. Begitu lur ya, jadi langka. Namanya Cinderly. Badannya pinter. Apa lo? Apa lo? Rapi kah? Nyawan, Mimin enggak? Ini. Iya. Neng an kasur sian. Lempruk genturan. Lah iya neng kasur masih kayak kopes ya. Yes lor, terima kasih. Saya mau mandi dulu karena sudah sore, belum asaran ini lor. Terima kasih buat semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.